Tes. Selamat malam adik-adik, bisa dengar suara saya ya dengan jelas ya Delia? Selamat bisa, malam. Pak. Selamat malam Pak. Tidak dengar Bapak. Oke. Okay. Ya, pertama-tama saya mohon maaf ya adik-adik, kita harus kuliah malam gini karena memang ada kesibukan dan memang aduh. Kayaknya adik-adiknya walaupun sudah enggak ada COVID lagi ya, cukup jumlahnya turun banget. Kayaknya kita akan lebih banyak belajar online ya untuk semua dosen karena kita akan persiapan akreditasi, visitasi lagi bulan Juni ya. Jadi kita harus all out banget agar mempertahankan akreditasi kita tetap A atau unggul gitu ya. Jadi mohon maaf kalau memang kita kuliahnya maju mundur gini ya. Lagi satu semester aja, saya rasa semester depan akan kembali normal lagi gitu lah. Nah, hari ini kita kan pengennya mendiskusikan guideline yang telah kita bahas minggu lalu ya. Jadi kita ingin membuktikan bahwa benar nggak sih guideline itu ditunjang oleh beberapa literatur ataupun studi primer seperti RCT, case control, cohort, kemudian juga ada secondary price study seperti meta-analysis, systematic review, itu ingin dibuktikan dan dipresentasikan pada pertemuan kali ini sebenarnya itu. Cuman Bu Dewayu juga nitip bahwa ada beberapa kelompok juga yang nggak presentasi terkait dengan kasus beliau gitu loh. Nah, saya pengen tahu dulu nih, yang didiskusikan sama Bu Dewayu kan saya nggak ngikut dari awal ya, jadi saya tidak tahu apa sebenarnya luaran yang diharapkan dari kasus itu gitu loh. Coba ada yang bisa cerita nggak dari tugas yang diberikan oleh Bu Dewayu, karena di kontrak juga belum tertulis dengan detail ya, RPS belum saya dapatkan dengan detail, jadi saya nggak tahu sebenarnya pertemuan untuk PIKO itu apa sebenarnya luaran yang diinginkan. Kalau memang luarannya itu ada di dalam tugas the next, saya rasa tuh kalian tuh lebih penting untuk tahu systematic review detail, kemudian how to interpretate ataupun mencari systematic review, kemudian membacanya, kita case study lagi. Kalau memang ada substansi yang sama, lebih punya Ibu Dewi kita hold saja, tapi nilainya akan dari saya ya. Jadi adik-adik tinggal kirimkan saja papernya ke saya, nanti saya akan nilai seobjektif mungkin. Kemudian adik-adik akan lebih rich ilmunya. Nah, makanya saya pengen cari tahu dulu nih, apa sih yang ditugaskan sama Bu Dewayu untuk dicari, kemudian bagaimana tugas itu disusun gitu. Ada yang mau cerita nggak? Kormanya boleh kalau mau cerita. Ya, apakah? Ya, silakan. Jadi yang kemarin itu tugas dari Bu Dewayu itu kita diminta mencari sebuah kasus, kemudian kita susun PIKO-nya, lalu kita buat critical question-nya, Pak. Contohnya, misalkan pada kasus ibu hamil, apakah boleh menggunakan metformin atau untuk menurunkan berat badan atau gejala diabetes, untuk mengurangi diabetes gestasional atau hanya cukup untuk menjaga pola makan seperti itu. Lalu kita susun PIKO-nya, kemudian dari sana kita susun critical question-nya seperti itu, Pak. Lalu dari setelah kita presentasi, maka akan ada mungkin tambahan dari teman-teman terkait apakah itu sudah benar, lalu ada juga tambahan dari Bu Dewayu seperti itu, Pak. Oke, jadi ada berapa ini? Ada berapa kasus? Kasus dalam artian apakah Anda yang mencari, kan kalau kita ngelihat skema daripada EBM cycle itu loh yang kita sudah bicarakan tempo lalu, sebentar saya coba ingatkan lagi ya. Nah, kasus itu dalam artian kalian mencari sendiri clinical question ini ataupun pertanyaan-pertanyaan ini dimunculkan atau berupa case report yang dicari, atau memang Anda berangkat menemukan clinical question ini dari evidence gitu loh maksud saya itu. Jadi clinical question ini muncul dari mana? Yang diangkat gitu loh maksud saya. Baik Pak, izin Pak. Jadi untuk kemarin itu sepertinya kasusnya itu berangkat dari jurnal-jurnal yang ada Pak. Oh, jadi dari evidence dulu baru misalkan dianggap bahwa ada clinical questions dibalik adanya evidence itu gitu maksudnya. Iya, dan juga mungkin ada yang berasal dari teman-teman yang sudah ada mengalami case, menemui case seperti itu. Gitu, ingin dikaji gitu ya. Oke, terus ditentukan nggak level of evidence yang apa yang ingin dicari gitu? Ngaca aja, artinya mau pakai RCT, mau pakai guideline gitu-gitu ya? Atau ditentukan? Evidence yang dimaksud ini mau dicari itu yang mana dulu gitu loh? Bebas, Pak. Oh, bebas ya. Oke, kalau bebas berarti betul itu adanya di materi awal ya, di dasar ya. Jadi setelah UTS, udah UTS ya? Belum?
Nggih, sudah Bapak dengan Bu Dewai. Oke, ya. Setelah UTS, kan level berpikirnya harus di-up ya, karena setiap pertemuan itu kita harus upgrade lagi gitu ya. Saya rasa udah nggak related lagi kita membahas kasus yang itu. Kita close aja ya kasus itu ya. Karena ketika memang ada clinical questions, ya seperti yang sudah kita cari, itu kan hierarki ya yang pertama kita cari ya. Jadi tidak lagi ngacak mencari evidence berdasarkan apa yang menjadi problem ya. Dari Piko, bukan tidak boleh adik-adik ya, itu sah-sah saja. Cuman kan jalur yang akan ditempuh itu sangat panjang jadinya gitu loh. Jadi kalau memang sudah ada meta-analisisnya, Anda berangkat dari cohort study, ini akan me-apprise lagi cohortnya, kemudian setelah dinyatakan ini tidak layak, di-exclude lagi, kemudian ketemu RCT lagi, itu akan sangat panjang dan sangat tidak worth it untuk didiskusikan dengan tenaga kesehatan ataupun dengan dokter sebenarnya kan gitu. Maka dari itu sebenarnya berangkat dari ujung. Problem yang ada ini sudah se-old apa, sudah lagi in atau lagi baru atau enggak gitu loh. Terkait dengan ibu hamil yang tidak boleh mengkonsumsi metformin kan udah berita lama banget nih. Sehingga enggak mungkin lagi berangkat dari cohort study atau RCT. Systematic review-nya sudah ada. Guideline-nya pun sudah ada sebenarnya. Sehingga kita tidak lagi membahas ataupun meng-apprise ini, tapi kita lebih menggunakan pemanfaatan daripada guideline untuk diimplementasikan. Makanya sekarang ada konteks berbicara tentang benar nggak sih guideline itu disupport oleh literatur ini, kita akan buktikan dari presentasi sekarang. Kemudian bagaimana kita memilih, di guideline pun akan diberikan beberapa rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan kondisi real yang dihadapi. Misalkan pada kita kondisi di guideline menyatakan bahwa metformin itu pada mereka yang tidak hamil sangat aman gitu loh, misalkan ya sangat aman, sangat cost efektif sehingga level grade-nya menjadi A. Tapi ketika ini ibu hamil atau gestasional, metformin ini akan turun level evidence-nya menjadi sekian gitu loh. Bisa jadi menjadi 1B atau menjadi grade B yang gitu-gitu tuh loh. Nah, sehingga nanti kita enggak perlu lagi ya mencari ya RCT-nya ya ketika di guideline itu sudah tergambarkan dengan jelas gitu loh. Percuma, kecuali something yang tidak ada di guideline, yang tidak dibahas di guideline, misalkan kombinasi metformin dan insulin untuk mengontrol tuh nggak ada dibahas misalkan dalam guideline, baru kita berangkat dari systematic reviewnya. Nggak ada, baru kita ke primary study plus yang namanya critical appraisal. Jadi critical appraisal itu tidak perlu dilakukan untuk systematic review dan meta analisis, adik-adik ya, systematic review, meta analisis dan guideline itu tidak perlu dicari. Sorry. Ya, kan ada Maya tadi itu ya. Nah, ini. Critical appraisal ini dikerjakan untuk primary study ataupun artikel-artikel yang tidak melalui secondary ini, tidak melalui secondary appraisal atau study. Ya, kalau systematic review meta analisisnya sudah melalui studi quality assessment dan Anda bisa akses seperti apa kualitas studinya, di mana lemahnya, di mana risknya, itu juga sebenarnya sudah dikaji dari systematic review dan meta analisis gitu loh. Ya, jadi kita sepakat ya, seperti kita case close saja yang kasusnya Bu Dewayu, nanti dikirimkan saja. Bu Dewayu sudah dikirimkan ya semua kasusnya ya ke Anda ya? Ke beliau sudah dikirimkan semua kasusnya ya? Kalau sudah nanti saya akan titip biar beliau aja yang ngoreksi gitu loh. Oke, sekarang kita bawa guideline aja dulu deh ya. Jadi yang dipresentasikan oleh teman-teman di sini nanti akan lebih cenderung informasi yang tidak perlu lagi melalui critical appraisal. Kalau Anda, kalau adik-adik pernah melihat critical appraisal dari CISP, tidak ada critical appraisal dengan design study, systematic review, meta analisis, guideline itu nggak ada. Yang ada itu apa? Primary study. Critical appraisal untuk RCT design. Critical appraisal untuk cohort study. Critical appraisal untuk case control study gitu lah. Sehingga sebenarnya itu yang ingin kita teruskan sebagai next level belajar praktik pengobatan berbasis bukti gitu loh. Ya, oke, silakan adik-adik yang mau presentasi. Ada yang siap atau saya tunjuk gimana enaknya? 94 saya rasa nggak semua ya, jadi yang merasa benar-benar confidence untuk membawakan apa yang telah dibawa, apa yang telah diakses, silakan adik-adik. Saya berikan kesempatan dulu sebelum saya coba untuk menunjuk gitu loh. Nggak ada? Yang mau menjadi volunteers untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Ada yang mengkaji ESC enggak?
ESC guideline, ada yang mengkaji itu? ESC untuk gagal jantung boleh, untuk ACS boleh, untuk SCAD boleh, untuk arterial fibrillation atau aritmia jantung boleh. Atau ada American Diabetic Association? Ada? Gak ada juga? Apa dong kalau gitu guideline yang dipakai? GNC mungkin? Gak ada? Gak ada yang mau presentasi? NIM 18, siapa ya? Tanggal 18 sekarang ya, NIM 18, Ibu tuh Agus Saputra. Kelompoknya Agus deh, yuk. Kelompoknya Agus bisa untuk coba share kontennya. Ada kelompoknya Agus? Ini Bapak hadir. Mau ya, ditunggu ya Pak. Yeah, ya. Adik-adik kalau misalkan ada yang izin gitu ya, tidak hadir pada perkuliahan dari dosennya, sebenarnya nggak perlu ada surat-surat gitu ya. Surat itu kan untuk kalian waktu masih zamannya belum jadi mahasiswa gitu ya, masih student siswa gitu ya, SD, SMP, SMA. Kalau di perguruan tinggi itu sebenarnya kalian tidak hadir sekalipun itu tidak masalah, karena dalam 16 kali pertemuan Anda itu akan boleh tidak hadir 25% atau 3 kali sebenarnya nggak boleh nggak hadir dari total pertemuan yang ada ya, yang tanpa mempengaruhi nilai Anda secara signifikan gitu loh. Jadi dosen itu tidak terlalu care banget kalian mau apa alasan Anda tidak datang kuliah, karena kan sudah dewasa ya. Jadi kalau nggak hadir sekali kita akan recap. Jadi Anda akan tetap diperbolehkan ikut ujian selama 25% aja tidak hadir gitu loh, atau 75% kehadiran itu sudah terekam ya, silakan ikut ujian gitu loh. Perkara Anda tidak ikut kuliah, Anda kan bisa dapatkan bahan ataupun materi dari teman-temannya ataupun dari dosen atau dari PPT itu ya, bisa belajar sendiri, bisa SGD. Jadi banyak cara untuk menempuh ataupun mengejar ketertinggalan itu. Selama 25% itu Anda selama 75% itu Anda bisa hadir ya selama satu semester. Jadi nggak perlu, walaupun etikanya bagus ya, jadi memang tak izin itu bagus sebenarnya. Cuman ya kalau udah gede ya mau nggak ikut kuliah juga sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Ya, tapi ingat dalam presensi 75% sebagai syarat dari panduan akademik Universitas Udayana ya. 75 baru boleh Anda ikut ujian. UTS maupun UAS sebenarnya 75% baru boleh. Oke, jadi bagaimana cara Anda mengkompensasi ketinggalan itu? Nah, cara Anda sendiri ya untuk bisa mencari tahu ketinggalan pelajaran. Biasa kok gitu, pakai baju juga sebenarnya nggak perlu pakai baju ke meja rapi ke kampus ya. Yang penting berkerah, you can use your t-shirt tapi pakai kerah gitu ya. Pakai jeans juga boleh, nggak ada masalah kok ya. Biar lebih santai ya, orang kuliah zaman sekarang tuh nggak terlalu formal-formal gitu kok sebenarnya. Kami juga dosen-dosen biasanya pakai jeans kok. Kalau nggak ada acara ke ini ya, ke universitas atau ke fakultas, kita pakai jeans biasanya. Nggak terlalu formal banget. Kita kan kuliah tuh nggak kayak ini ya. Santai, tapi apa yang menjadi fokus pembelajarannya bisa tercapai. Gitu ya, bisa adik-adik yang saya tunjuk tadi kelompoknya Agus, sudah siap belum presentasi? Baik Bapak, mohon izin untuk share screen Pak. Baik, apakah share screen-nya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Silakan dimulai ya. Baik. Baik, selamat malam Bapak Krisna dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penugasan praktik pengobatan berbasis bukti, yaitu menganalisis guideline. Namun sebelum itu,
Izinkan kami untuk mengucapkan penganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Baik, adapun anggota dari kelompok kami, yaitu dari NIM 2011 hingga 2019. Baik, adapun guideline yang akan kami bahas, yang akan kami angkat, yaitu Guidelines for the Early Management Patients with Acute Ischemic Stroke 2019 update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke, a guideline for healthcare professional from the American Heart Association or American Stroke Association. Baik, untuk teman saya yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Julio, NIM 19. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dijelaskan pada guideline tersebut. Nah, di sini pada guideline yang kami ambil itu dilakukan pengkategorian terhadap bagaimana rujukan yang digunakan dalam guideline tersebut. Nah, jadi di sini terdapat 5 kategori kelas untuk class of recommendation atau rekomendasi dari rujukan yang digunakan. Sedangkan untuk level of evidence yang digunakan itu dikategorikan menjadi 5 kelas juga, yakni level A, level B, R, level B, and R, level C, LD, dan level C, EO. Untuk selanjutnya bisa di next. Nah, jadi berdasarkan penugasan yang diberikan, jadi kita diminta untuk mengecek statement-statement yang ada dalam guideline tersebut apakah sudah didukung oleh rujukan yang sesuai dengan kategori yang diberikan. Nah, di sini untuk salah satu statement yang kami ambil adalah mengenai public health leader along with medical professional and other should design and implement public education program focused on stroke system and the need to seek emergency care by calling 911 in a rapid manner. This program should be sustained over time and designed to reach racially or ethically age and sex diverse population. Nah, di sini pada statement ini sudah didukung oleh rujukan yakni 2013 Stroke System of Care yang dimana kepanjangannya itu adalah Interaction with a Stroke System of Care, a Policy Statement from the American Heart Association or American Stroke Association. Nah, di sini untuk kualitas daripada rujukannya itu untuk class of recommendation-nya itu adalah kelas 1 atau strong, dan untuk level of evidence-nya itu adalah B and R, atau dalam hal ini adalah diambil dari meta-analisis atau RCT yang levelnya itu moderate. Untuk rujukannya ini bisa diakses melalui link DOI di bawah untuk referensinya. Bisa di next. Nah, berikut merupakan rujukan yang digunakan. Begitu. Jadi kelompok kami sudah mengecek untuk rujukannya itu memang benar itu merupakan dalam bentuk RCT seperti itu. Bisa di next. Kemudian selanjutnya mengenai telemedicine. Di sana terdapat statement mengenai systematic review and meta-analysis was. Mohon maaf. Buram. Oke. Okay. Di mana? Baik, terima kasih ya, Gus, sudah dikembalikan. Jadi, di mana dalam telemedicine ini ada statement mengenai systematic review and meta-analysis was performed to evaluate the safety and efficacy of an intravenous alteplase delivered through a stellar stroke network in patient with acute ischemic stroke. SCIH, CH rates were similar between patients subjected to telemedicine dan pernyataan seterusnya. Nah, di sini kami menemukan bahwa dalam guideline ini tidak semua rujukannya itu ternyata kelasnya itu strong begitu. Jadi di sini ada beberapa statement-statementnya itu
class of recommendation itu malah class 2A yang dalam hal ini adalah moderate begitu. Kemudian untuk level of evidence-nya yang digunakan ternyata levelnya itu adalah B and R yang di mana itu levelnya itu adalah moderate quality evidence from one or more well-designed, well-executed, non-randomized study, observational study, or registry study untuk B and R. Jadi mungkin contohnya itu seperti meta-analysis. Bisa di next. Berikut merupakan rujukan yang kami maksud. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai intravena atau plase eligibility, di mana di sini kelompok kami juga mengecek bahwa class of recommendation-nya itu juga seperti yang tadi, jadi moderate. Jadi ternyata di sebuah guideline itu banyak terdapat rujukan-rujukan yang sifatnya itu bukan hanya strong, mungkin juga moderate, mungkin juga weak, mungkin juga kelas 3 atau tidak ada benefitnya sama sekali. Nah, untuk mengenai intravena alteplase eligibility ini, dia termasuk ke 2A dan level of evidence-nya itu adalah BR, di mana dia dalam bentuk RCT dengan level moderate, kemudian dapat juga berupa meta-analysis dengan level yang moderate pula. Untuk rujukan yang dimaksud ada di next slide, bisa next. Baik, bisa di next slide terus untuk ke statement selanjutnya. Next saja, Agus. Bisa di next, Agus. Mungkin bisa langsung ke slide 14, Agus. Nah, selain menggunakan rujukan yang dalam bentuk meta-analisis dan RCT, nah pada guideline ini juga didukung oleh guideline seperti itu. Nah, ternyata kemarin kelompok kami mengecek bahwa selain dia dalam bentuk RCT, meta-analisis atau systematic review, di sini juga menggunakan rujukan dalam bentuk guideline sendiri. Jadi, ini adalah guideline yang sebelumnya juga sudah diterbitkan. Sehingga untuk class of recommendation dan level of evidence-nya itu sudah termasuk ke class 1 atau strong, dan untuk level of evidence-nya itu sudah termasuk ke level A atau sangat dapat dipercaya untuk evidence-nya. Nah, untuk hal itu adalah mengenai regional system of stroke care should be developed. This should consisting of following, yang dimana yang dimaksud adalah adanya healthcare facility that provide initial emergency care, including administration of intravena alteplase, and B, centers capable of performing an endovascular stroke treatment will comprehensive periprocedural care to which rapid transport can be arranged when appropriate. Untuk guideline yang dimaksud ada di this next slide.
Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Julio. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit, sama seperti yang dijelaskan oleh Julio, dalam guideline yang kita dapatkan, di sini juga terdapat statement mengenai SSMS, Assessment and Management, yang dimana statementnya tersebut adalah the use of a stroke assessment tool by first aid providers, including AMS, dispatch personnel, is recommended, dimana statementnya ini didapatkan juga dari guideline. Guideline-nya ini adalah American Heart Association and American Red Cross Guidelines, yang dimana class of recommend-nya ini atau COR-nya ini bernilai 1, dimana ini juga sama sebelumnya seperti yang jelaskan Julio. Kemudian level of evidence-nya ini ada B and R, dimana ini berarti pada level moderate yang didapatkan mungkin dari yang didapatkan dari meta analisis. Baik, di sini ada referensinya dari Singlari AM pada tahun yang berjudul guideline-nya ini berjudul Part 15 First Aid 2015 American Heart Association and American Red Cross Guidelines Update for First Guideline. Bisa di next, Agus. Baik, ini merupakan guideline yang yang digunakan sebagai rujukan tersebut. Baik, sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian Bapak presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan materi dalam penyampaian presentasi ini. Mungkin saya tutup dengan Brahma Santi, Om Santi, Santi, Santi. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Krisna. Terima kasih, Pak. Iya, great. Seperti ini yang saya maksud ya. Saya harap semua kelompok juga mencerminkan pengerjaan tugas yang seperti ini ya. Ya, jadi sudah sangat detail ya. Sudah bisa ditunjukkan oleh kelompoknya Agus. Ya, bagi yang belum masih menyimpang, ini belajar sama kelompok ini bagus ya. Dewa Julio bagus loh pemahamannya dari awal, masih on track. Jadi bisalah ditentir ataupun buat SKD dengan mentor nanti si Dewa Julio ini ya. Seperti dari awal saya lihat dia sangat sudah concern terhadap apa yang menjadi topik dari evidence based medicine ini ya. Jadi kita bisa lihat tadi ya, dia, bahwa guideline itu memang disupport benar-benar dari primary study, systematic review, meta analysis ya, tidak ada animal study ya. Even itu case report pasti jarang sekali. Case report ada ya tadi ya? Case report, case series enggak ya? Sebagai penunjang. Adapun pasti level of evidence-nya rendah banget. Ya. Nggih, untuk apa namanya yang case report itu kami cari hampir tidak ada Bapak, karena mungkin terlalu rendah untuk level, terlalu lemah. Dapat betul direkomendasikan seperti itu. Iya, betul. Saya juga menemukan hal yang serupa ya. Case report itu levelnya ketika memang something untuk bisa menginisiate primary study sebenarnya. Jadi jarang masuk guideline, karena pun case report itu tidak masuk guideline karena memang akan diinisiate ataupun diawali dari studi primer itu ya. Yang paling jelek sih case control sudah pasti ya, ataupun yang paling rendah level of evidence-nya. Tapi case report itu bisa masuk guideline, pasti case report case control yang paling jelek ya, case control yang bisa masuk guideline berarti case control yang benar-benar bisa memberikan penjelasan dengan detail bahwa pasien ini terrecord medicalnya dengan sangat baik, dengan sangat rapi, sehingga bisa ditrace balik apa yang menjadi penyebab exposure dari outcome yang dihasilkan. Nah, gitu loh sebenarnya. Ya, great. Kemudian yang mungkin tadi sempat agak ragu disampaikan, kok bisa ada guideline disitasi oleh guideline? Nah, gini-gini. Biasanya guideline yang disitasi oleh guideline sendiri itu sifatnya lokal guideline. Local guideline yang kita punya seperti Perkeni yang dibuat sama perkumpulan-perkumpulan dokter itu loh, Perdosi yang gitu-gitu, Gina, pokoknya yang perkumpulan dokter-dokter spesialis di Indonesia itu buat guideline, namanya juga ada ya, panduan terapi mensitasi dari sumber utamanya.
American Diabetic Association, European Society of Cardiology. Jadi memang guideline yang sifatnya localized diambil dari guideline yang pertama kali mencetuskan statement itu. Ya, kalau universitas-universitas yang besar-besar gitu ya, seperti NCBI yang gitu-gitu itu sudah terbiasa merilis guideline dengan populasi yang sangat banyak gitu ya. Jadi dia sudah sangat confidence untuk bisa mengeluarkan guideline. Secara umum pasti orang-orang di dunia ini akan mengikuti guideline ini. Nah, secara spesifik untuk di Indonesia memang akan bisa ngikutin guideline, cuman sometimes ya kadang-kadang itu tidak bisa menghasilkan outcome yang paling prima, yang tidak paling baik karena ada faktor cost gitu loh. Ada faktor cost yang juga diperhatikan agar pasien ini bisa mendapatkan outcome yang terbaik dan mendapatkan dana yang paling rendah sehingga di-adjust lagi oleh perkumpulan dokter-dokter itu sehingga muncullah guideline lokal untuk Indonesia yang mensitasi guideline-guideline utama gitu loh sebenarnya. Ya, ini ada pernyataan juga dari siapa nih? Gangga semalam. Untuk case report tidak ditemui di guideline tapi case control ada, ya jelas ya. Case control memang paling jelek sih pasti betul. Case control bukan case report ya. Seperti yang piramida ini ya, bisa di stop share ya adik-adik ya, Agus ya. Kita kembali ke pokok. Sekarang saya sudah mulai yakin bahwa apa yang kita diskusikan dua pertemuan kemarin itu sudah mulai masuk ke ini kalian ya. Nah ini ya, ini case control tadi bukan ini ya. Case series ini tidak ada desain studinya, bukan primary, tapi ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk memulai riset case control, cohort, RCT, kemudian bisa dikembangkan lagi menjadi dua nanti. Ya, tidak ada animal and laboratorium study yang muncul pada guideline-nya, karena memang ini tidak diperuntukkan untuk rekomendasi terapi ya. Jadi sekarang angkatan 20 ini sudah memiliki pengetahuan bahwa ketika memang ada kasus farmakoterapi yang akan digunakan untuk acuan pengobatan gitu ya. Nah, jadi yang digunakan adalah nah literatur-literatur sesuai dengan piramida ini gitu lah. Ya, beda halnya ketika di teknologi adik-adik ya. Teknologi, bahan alam, analisis itu tidak ada masalah mau berangkat dari desain studi yang mana. Karena memang tujuannya drug development, drug discovery gitu-gitu ya adik-adik ya. Nah, berarti sudah kita capai nih pembelajarannya. Pertama, saya sudah berhasil memberikan pemahaman terkait dengan evidence-based medicine yang berbasis evidence-based practice gitu ya, yang memang digunakan untuk rekomendasi terapi adalah part daripada nakes yang akan mendukung terapi yang efektif, efisien, dan aman, safe gitu ya. Sehingga sudah tahu dasar-dasarnya. Kemudian sudah bisa belajar piramida daripada evidence. Level guideline ini sudah kita selesaikan. Ya, jadi guideline adalah acuan utama ketika penyakit itu memang sudah terjadi berkali-kali, sudah panjang, dan memang sudah, maksudnya terjadi terus, tidak berupa pandemi, endemi gitu ya. Jadi merupakan penyakit metabolisme yang pasti terus ada. Penyakit metabolisme itu nggak mungkin akan musnah deh ya. Diabetes, hiperlipid, hipertensi, kemudian penyakit jantung, vaskular, pembuluh darah, glukosa, gitu-gitu ya pasti akan ada terus sehingga guideline-nya pasti akan ada terus. Tetapi guideline ini bukan berarti statis, guideline pun akan terupdate. Guideline itu akan terupdate. Apa yang akan diupdate? Apakah obat-obatnya? Bisa jadi obatnya akan diupdate, bisa jadi lini-lininya, bisa jadi kombinasi-kombinasinya, itu yang akan berkembang. Jadi untuk mensupport per update ini biasanya bisa mencari RCT. Misalkan Anda ingin tahu nih kombinasi obat A, B, C. Nah, mana yang paling bagus A sama B, A sama C, A sama D yang belum ada di guideline ataupun yang kira-kira guideline-nya udah usang gitu ya. Ah, udah 5 tahun lalu nih cari A, siapa tahu ada RCT-nya lagi dikembangkan. Ah, coba tahu A, cari A, siapa tahu ada meta-analisisnya yang lagi dikembangkan. Nah, itu boleh sebagai bahan referensi untuk mengupdate diri gitu ya. Jadi seorang apoteker sebaiknya membaca satu RCT sebagai update pengembangan. Apa sih isu-isu terkini yang belum ada di guideline? Tetapi dalam konteks PIO memberikan pelayanan informasi obat berbasis pasif, ada pertanyaan dari dokter, Anda harus berangkat dari paling atas. Untuk mengupdate kekinian daripada perkembangan tata laksana terapi, bisa berangkat dari RCT ya. RCT boleh, cohort boleh, case control boleh, yang Anda mungkin aja tertarik membuat systematic review-nya nanti gitu loh. Barangkali gitu ya. Nah, jadi saya pengen tunjukkan juga beberapa hasil karya saya di systematic review dan meta analisa di ada ya sebagai bahan pertimbangan sebagai something yang bisa Anda pelajari. Jadi saya
membuat suatu meta-analisis adik-adik terkait tentang ini terbitnya tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya, saya lupa ya. Mana meta-analisis saya? Sebentar. Saya pengen ngasih lihat sedikit. Case control. Compliance. Nah, ini project saya ya. Nah, jadi saya menyusun suatu meta-analisis, systematic review meta-analisis ya terkait tentang penggunaan medication reminder. Nah, jadi saya berangkat dari permasalahan bahwa di perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kita tuh bisa loh meningkatkan adherence ataupun kepatuhan daripada pasien dengan menggunakan teknologi ini, yaitu namanya medication reminder ya. Bisa dari SMS base, bisa dari aplikasi gitu ya, atau bisa dari device, smartphone atau apa. Nah, kita nggak bisa tahu sejauh mana sebenarnya pengaruh medication reminder ini untuk meningkatkan compliance sebenarnya ya. Compliance dengan adherence mungkin adik-adik sudah pernah saya kasih tahu ya bedanya ya. Kalau compliance artinya pasien ini ingat minum obat atau patuh akan terapi, tata laksana terapinya berbasis ingat aja gitu loh. Oh, waktunya minum obat, obat A, B, C, dan D saya minum, udah. Tapi kalau adherence itu adalah saya ataupun pasiennya sadar bahwa saya harus minum obat karena kalau obat ini tidak saya makan, saya akan berpotensi mengalami penurunan kualitas hidup, mengalami komplikasi, sering-sering ke rumah sakit, capek ngurusin ini, nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Jadi benar-benar dengan kesadaran menggunakan obat karena memang dia paham betul kondisinya, dia sedang membutuhkan terapi jangka panjang. Itu namanya adherence. Ya, adherence ini berkaitan banget dengan knowledge ataupun pemahaman tentang obat, tentang penyakitnya, namanya adherence. Tidak semua pasien bisa memiliki adherence yang baik ya, even apotekernya pintar memberikan konseling. Nggak bisa, karena apa? Geriatri itu susah. Geriatri, Anda mau edukasi, mau Anda tentir sehebat apapun, sulit mendapatkan adherence yang baik. Yang bisa kita lakukan adalah compliance ini. Compliance ini walaupun geriatri ini tidak mengerti cara minum obat, yang penting dia ingat cara minum obatnya. Ingat waktu, the best time to take the medication. Kalau tidak, geriatrinya pendamping pasiennya, bisa anaknya, bisa cucunya, atau bisa nurserinya, siapapun itu yang membantu untuk mengasuh geriatri itu ya. Kita pengen tahu ya. Jadi saya sebagai ketua timnya, Bu Dewinder inilah dosen saya di UGM dulu, kemudian Kartika ini istri saya ya, istri saya juga dosen juga ya, kemudian kakak saya, kakak kandung saya ini dosen juga ya di Jakarta ya, sama Bu Ayu. Nah, jadi kita berlima mulai kerja bareng. Kerjanya apa? Kita mencari artikel. Jadi kita cari artikel sebanyak-banyaknya. Apa yang kita cari? Apakah kita mencari studi-studi non-RCT? Tidak, karena meta-analysis should be based on RCT. Jadi kami mencari semua RCT yang berhubungan dengan medicine reminder compliance. Bentuk intervensinya bisa SMS, bisa phone call reminder, bisa medication application reminder, apapun yang berbasis teknologi yang bertujuan untuk mengingatkan minum obat. Apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak? Ya, ini prismanya, kami mengerjakan sekian, berapa yang kami temukan, berapa yang kami screening, berapa yang masuk kriteria eligibility, berapa yang kita include beserta studi quality assessment analysisnya. Ini pakai Cochrane punya ya. Apakah ada random? Nah, ini akan dilihat ya, randomnya, allocation consignment, binding of participant and personnel, seberapa strong setiap study yang kami include di dalam reviews ini gitu loh. Nah, kemudian setelah mendapatkan itu, baru kita exclude datanya. Setelah data ini exclude, kemudian diplot, tabulasikan, nah kami dapat hasil seperti ini. Pecah mungkin ya. Mungkin saya dapatnya versi ini ya sih.
Nah ini ya, jadi dari semua studi RCT yang kami temukan bahwa kelompok yang mendapatkan intervensi signifikan dengan risk ratio atau relative risknya 1,08. Ya, nah ini kita akan pelajari adik-adik. Nah saya akan memberikan Anda pemahaman minggu depan terkait tentang how to interpret the plot forest plot daripada meta analisis. Nah, kalau misalkan ada data-data seperti ini, gimana cara melihat signifikansinya? Seberapa strong dia gitu ya? Ini untuk intervensi ininya, apa namanya itu intervention versus usual group untuk kepatuhannya. Kemudian ini penurunannya, artinya, nah ini saya lihat signifikan juga ya. Ini artinya seberapa patuh peningkatannya dalam bentuk main difference ataupun absolute risk reduction. Apakah terjadi penurunan compliance atau peningkatan? Nah, ini juga terlihat jelas terjadi peningkatan signifikan ya. Jadi intervensi medication reminder itu ampuh loh meningkatkan compliance tapi bukan adherence. Khususnya ditujukan kepada geriatri ini, geriatri, children, special population. Yang menggunakan terapi jangka panjang, yang menggunakan obat-obat dengan indeks terapi sempit yang gitu-gitu ya. Ini bagus banget. Anda bisa baca ya seperti apa kami mengerjakan ini. Nah, ini hampir setahun kami ngerjain karena progresernya ini yang lama nih di sini sebenarnya. Bukan di ngerjain forest plot ini ya, forest plotnya gampang selama kita bisa sudah benar-benar bisa mengerjakan. Ini di sini lama nih. Ya, mengidentifikasi, mencari sumber literatur yang benar-benar bisa memiliki PICO yang sama persis. Kemudian men-screening ini bisa masuk ke dalam kriteria inklusi dan eksklusi yang telah kita tetapkan. Setelah masuk ke kriteria inklusi dan eksklusi, baru kita melakukan proses yang namanya eligibility criteria. Ini yang melakukan studi quality assessment. Di sini banyak gugur juga gitu loh. Sehingga hanya 12 yang mampu kita analis dengan kondisi PICO yang sama pasiennya, intervensinya, comparator outcome itu benar-benar bisa kita buatkan forest plotnya gitu loh. Ya, ini yang namanya meta analisis sebenarnya. Nah, kemudian yang systematic review, saya pengen kasih tahu juga systematic review tersebut tidak ada forest plot ya, karena systematic review yang tidak di forest plotkan tadi bisa berangkat dari berbagai macam design study. Yang penting primary bisa RCT, campur cohort, campur case control, cuman hasilnya harus tetap diekstrak agar bisa mendapatkan gambaran dari setiap studi secara sistematis itu. Nah, sekarang saya kasih lihat tentang systematic review ya. Nah ini systematic review yang pernah saya susun. Ini juga lama nih ngerjainnya ya. Nah systematic review. Nah jadi kalau adik-adik pernah mendengar MTM ya, Medication Therapy Management, itu sebenarnya ada 5 aspek yang harus dilakukan apoteker untuk bisa memanajemen penggunaan obat. Salah satunya adalah medication review. Jadi saya pengen melihat seberapa strong sih ketika apoteker itu melakukan medication review, nih, medication therapy review yang dilakukan oleh apoteker sebenarnya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, efektivitas terapi, dan meminimkan drug-related problem pada pasien-pasien yang memiliki type 2 diabetes mellitus. Tipe 2 itu kan penyakit kronis yang tidak mungkin bisa recovery ya, tapi kita bisa meminimalisir komplikasi dan mencegah progresivitasnya. Apoteker harus melakukan yang namanya review terhadap terapinya untuk apa? Mengimprove terapinya, meminimalisir DRP-nya, dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup yang dimaksud adalah pasien tersebut biar menjalankan kehidupannya tidak seperti orang sakit. Itu namanya kualitas hidup yang bagus. Dia bisa beraktivitas, dia bisa naik motor, bisa naik tangga, bisa lari, bisa olahraga, tanpa sama sekali pernah tahu atau pernah sadar bahwa dia sedang membawa penyakit kronis yang ikut bersama dia seumur hidupnya. Nah, itu namanya kualitas hidup. Saya pengen tahu seberapa powerful sih kehadiran apoteker untuk bisa melakukan ini. Systematic review jawabannya. Jadi saya mengumpulkan literatur. Awalnya mau buat RCT ya, tapi RCT-nya berat sekali mencari PICO dengan outcome seperti ini. Biar pasiennya sama, intervensi komparatornya, biar outcome-nya sama, tiga ini berat. Sehingga saya mix semuanya dengan case control study, cohort study, sehingga tidak bisa dilakukannya meta-analisis ya, berhenti sampai systematic review. Nah yang kami lakukan, ini saya sama Prof. Gelgel ya, kita kerja bertiga, ini lama juga nih, karena kebetulan saya yang kerjanya lebih banyak ya,
Karena Prof dan Bu Ayu kan banyak ke konsep-konsep seperti ini. Yang ngerjain sih sebagian besar saya ini waktu itu ya. Jadi sama ya pakai Prisma, kemudian yang membedakan adalah saya ekstrak. Ini saya hasil mengekstraksi data daripada sekian literatur yang digunakan. Nah, benar-benar outcome-nya sekian diekstrak, kemudian hasilnya dipaparkan seperti ini. Ya. Dikumpulnya result, difference-nya seperti apa. Nah, disinilah yang menjadi poin penting untuk minggu depan. Saya akan ajarkan adik-adik beberapa parameter outcome yang bisa terukur secara kuantitatif seperti risk ratio, odds ratio, absolute risk reduction, number need to treat, number need to harm, yang gitu-gitu ya seperti di epidemiologi untuk bisa diekstrak menjadi data seperti ini nanti. Sehingga nanti akan bisa diberikan kesimpulan yang komprehensif terkait dengan efektivitas itu apa sih yang bisa terlihat bagus. Nah, ternyata A1C, diastolik. Nah, kalau dari hasil systematic review ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya apoteker berperan. Ya, nih. Sebenarnya MTR atau medication therapy review yang dilakukan oleh farmasi sebelum mengimplementasikan pharmaceutical care itu bisa mempercepat assessment outcome, terbukti ya dari systematic review. Artinya sebelum kita melakukan care plan ataupun implementasi care plan kepada pasiennya, melakukan proses review terapi sebelumnya, merencanakan berbasis data review, ini bisa mempercepat adik-adik. Bukan berarti kalau ada apoteker itu tidak bisa assessment, ya, tidak bisa tercapai, bisa tercapai, cuman tidak lebih cepat ketika ada apoteker. Hasil systematic review ini sebenarnya bisa banget digunakan sebagai dasar bahwa hadirnya seorang farmasis di dalam tim untuk mengikuti pasien itu gitu loh. Sebagai tenaga medis yang bertemu pasien langsung, ikut terlibat di dalam suatu proses terapi mulai dari merencanakan, mengintervensi, memonitoring, itu bisa mengakselerate loh adik-adik, mempercepat tercapainya outcome berupa meningkatkan kualitas hidup, menurunkan potensi DRP, dan tentu saja bisa membuat pasien memiliki kualitas hidup yang bagus ya. Quality of life-nya meningkat, efektivitasnya segera tercapai, dan minim daripada drug related problem gitu loh. Ini cukup banyak ininya ya. Literatur-literatur yang menggambarkan ini ya. Jadi saya sebenarnya iseng-iseng aja buat ini untuk bisa memberikan gambaran bahwa hadirnya apoteker itu sebenarnya bukti konkret bahwa apoteker bisa menjadi seorang farmasi klinis gitu loh. Ya, sehingga tidak didiskreditkan lagi apoteker itu cuma bisa ngurusin obat aja di gudang, dimasukin non medis sama Menteri Terawan kemarin ya kan. Gila itu gitu loh. Dengan apa yang telah kita perjuangkan selama ini untuk bisa membawa akses seorang farmasi klinis ya. Walaupun ke 94 student ataupun ke 90-an student ini tidak semua akan mungkin berpraktek klinis, cuman ketika sudah mengambil mata kuliah ini, Anda bisa memiliki cerminan bahwa kehadiran Anda nanti untuk bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan intervensi kepada pasien mampu loh membuat pasien itu mempercepat kesembuhannya, meningkatkan kualitas hidupnya, dan menjamin keamanannya dia ketika sedang menggunakan obat selama terapinya. That's it, adik-adik. Yang bisa saya berikan kepada kalian, minggu depan kita kuliah teori lagi ya bersama saya. Kita akan masuk lebih dalam tentang systematic review dan meta-analysis, what kind of depth literature ataupun evidence, dan how to interpret the data. Setelah itu minggu depannya baru adik-adik sendiri yang akan mencari systematic review dan analisis, dan tidak menggunakan contoh saya tadi ya. Anda mencari systematic review dan analisis yang lain untuk dipresentasikan di depan kelas. Ya, segitu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya izin tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tugas menganalisis guideline-nya ini akan dikumpulkan di mana nih, Pak? Oh, yang ini ya, yang guideline ya, bisa nggak iya, kolektif ke Korma aja dulu ya, nanti Korma bisa dimasukkan ke Google Drive. Google Drive-nya dikasih link ya, foldernya, jangan per student, per kelompok dikasih link saya, dikasih saya foldernya, foldernya di generate link-nya, link-nya kirim ke saya ya. Gitu. Iya Bapak, berarti satu link aja yang dikasih ke Bapak. Satu link aja, betul, sudah isi satu folder ya. Adik-adik pakai UMUL, pakai email unut ICID adik-adik ya, karena Google Drive yang ada domain unutnya unlimited, jadi Anda bisa menampung email jutaan triliunan, tidak dibatasi ininya. Kalau pakai
domain umum yang gratis kan cuma dapat 15 giga ya, pakai domain UNUD ya. Jadi semua aktifkan email UNUD-nya, Anda bisa mengakses perpustakaan, bisa pinjam buku secara elektronik, bisa mengakses layan direct nanti untuk kuliah-kuliah selanjutnya, untuk membuat Google Drive, nanti sampai apoteker adik-adik itu nanti kadang-kadang disuruh membuat suatu file-file yang berisi semua mata kuliah dosennya untuk membuktikan saat akreditasi nanti bahwa benar loh Anda tuh kuliah lagi PBP, ini buktinya ada di Google Drive ini, ada di OASE gitu loh. Sebenarnya tujuan daripada kita belajar tuh ada terdokumentasi dengan baik ya. Pakai email UNUD ya, manfaatkan fasilitas yang Anda punya. Udah bayar SPP mahal-mahal, masa nggak difasilitas, nggak digunakan fasilitasnya gitu loh. Ya, gitu yang bisa saya sampaikan adik-adik ya. Ada lagi yang ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, Bapak, untuk mengenai email UNUD-nya ini, dulu memang sempat mengajukan kami, namun sampai sekarang belum diberikan. Pak. Ya, ke perpus, perpustakaan ya. Ke perpustakaan, minta email UNUD, atau siapa ya kalau di MIPA ya, Pak Agus Mul, mungkin ya Agus Muliantara, Anda tahu. Atau coba aja ke ini deh, ke MIPA, Kortinya boleh, atau Kormanya boleh, minta diaktifkan email UNUD-nya. Itu hak Anda itu ya, bukan kewajiban, itu hak Anda untuk bisa mendapatkan email UNUD dari domain itu, dari mana aja ya, pakai jaringan UNUD itu Anda bisa mendapatkan fasilitasnya. Salah satu adalah unlimited Google Drive gitu loh. Jadi karena saya kan dosen itu permanen ya di UNUD ya, jadi saya nggak akan kemana-mana lagi. Kalau adik-adik kan begitu lulus kan mati email UNUD-nya. Kalau saya tidak ada lagi yang namanya dokumen yang di device. Semuanya saya taruh di cloud, di Google Drive-nya UNUD ya, Google Drive dengan domain UNUD, sehingga apapun device yang saya pegang itu sudah benar-benar bisa saya akses semua file yang saya punya gitu loh. Jadi semuanya beratus-ratus giga itu masuk ke Google Drive sana, tidak ada dibatasin ya. Jadi mau kuliah dimanapun, saya mau buka materi apapun, pakai device apapun, sebenarnya gampang. Adik-adik kalau mau praktis itu 4 tahun ke depan gitu aja. Jadi adik-adik mau datang ke praktikum, bawa iPad aja, bawa smartphone aja, semua bisa diakses dari itu ya, pakai download Google Desktop itu, Google Drive Desktop itu, sehingga nggak perlu lagi yang namanya hard disk, flash disk or something. Nggak ada lagi ketinggalan flash disk, ketinggalan laptop, nggak ada. Dimanapun Anda selama bawa smartphone atau mau buka komputer di Melati, kalau Anda tahu Melati ya, fotokopian yang terkenal itu ya, buka aja Google Drive umum di sana, kemudian setelah selesai ngeprint ya di log out gitu loh. Simple, praktis ya, work smart di era digital sekarang ini. Gitu ya, adik-adik ya. Sip. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya kuliah kita pada malam hari ini. Mohon maaf, saya harus pindah kuliah malam dan sebagai kompensasinya, kita akan akhiri lebih awal tanpa mengurangi capaian pembelajarannya. Gitu ya, secara pencapaian Anda sudah saya nyatakan baik ya dari proyeksi kelompoknya Agus, Dewa Julio dan kawan-kawannya. Kemudian beberapa contoh sudah saya kasih juga untuk bisa mengakselerate apa atau mempersiapkan apa yang akan kita diskusikan minggu depan, sehingga setengah semester ke depan ini Anda akan jauh menjadi lebih expert, khususnya di dalam evidence based medicine. Expert tidak hanya dari saya memberikan kepada Anda ya, informasi yang saya tahu saya berikan kepada Anda tidak akan menjadi expert, tapi jam terbang. Jadi manfaatkan pengetahuan dasar yang saya berikan kepada adik-adik untuk dipertajam dengan cara apa? Cari lebih banyak literatur, baca satu persatu. Paling enggak setiap hari satu evidence, Anda akan menjadi expert di dalam itu. Gitu. Menjadi confidence mencari artikel-artikel ataupun evidence dengan proper. Gitu. Enggak lagi pakai yang abal-abal, pakai WordPress apalagi Wikipedia yang gitu-gitu. Ya. Waduh, itu udah enggak zaman lagi. Ya, untuk menyusun PKM, untuk menyusun apapun, Anda akan jauh lebih terakselerate dengan kondisi seperti sekarang ini ya. Jadi tahun depan Anda siap dengan PKM dengan kualitas yang lebih bagus. Ya, looking for the evidence, terutama dalam mencari literatur-literatur terkait. Oke, saya akhiri adik-adik ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat malam. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, bye-bye. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak.